Bismillahirrahmanirrahim. Kami yang tergabung dalam forum Kiai dan Mubaligh Nusantara dan Penggerak Budaya menyatakan sikap. Menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, mengajak semua pihak mengedepankan kepentingan persatuan dan kesatuan negara dan bangsa Indonesia. Tidak boleh ada tindakan yang merugikan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dua, mengajak semua pihak bersabar dan dapat menahan diri dari membuat seruan dan ajakan penggalangan massa dengan mengabaikan peraturan atau regulasi yang berlaku. Tiga, mengajak semua pihak memegang teguh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemilu. Semua pihak akan menerima keputusan KPU dan dipersilakan menggunakan jalur hukum apabila tidak menerima keputusan KPU, bukan dengan jalur pengerahan massa yang memaksakan kehendak. Empat, mengajak masyarakat tetap tenang, mengedepankan perdamaian dan tidak terpancing oleh isu apapun yang dapat memecah belah serta mengadu domba antar warga negara. Lima, mengajak semua pihak berdoa untuk terus-menerus semoga negeri kita Indonesia tercinta sentiasa aman dan mendapat rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negara kita Indonesia menjadi Badatun, Khaybatun, Warabun, Bapur. Amin. Senang mendukung tindakan TNI Polri untuk melaksanakan tugasnya secara profesional terhadap orang yang hendak memecah belah dan mengancam keutuhan NKRI. Dengan demikian pernyataan ini kami disampaikan di hadapan para halayak, alim ulama yang hadir. Atas perhatian yang kami ucapkan, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2019.